Welcome back to my channel videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Baik sahabat Kang Bay, pada video kali ini Kang Bay ingin memberikan sebuah cara ya untuk menambahkan metode pembayaran baru di akun TikTok Shop Affiliates ya. Dipastikan ya sudah login terlebih dahulu di akun TikTok Affiliates ya. Kemudian di sini di komisi bisa diklik. Dan jika ada saldonya ya, tentu harus ada saldonya ya untuk melakukan penarikan dan penambahan pembayaran ya. Pembayaran rekening begitu ya. Langsung saja diklik. Klik tarik. Nah, di sini sebelumnya sudah ada ya, sudah tertaut dengan rekening bank ya. Di sini awalnya menggunakan akun Dana ya di sini. Dan di sini Kang ingin coba untuk menambahkannya. Menambahkan rekening penarikan uang ya. Biar ada dua begitu. Oke, di sini ada dua opsi lagi ya, bisa menggunakan akun Dana dan juga bisa menggunakan transfer bank ya. Di sini Kang Bay coba untuk menautkan akun Dana baru ya, karena yang sebelumnya itu akun Dananya kepunyaannya ponakan ya, jadi ini berhubung sudah punya jadi ditambahkan dengan akun Dana milik sendiri saja. Oke, langsung verifikasi email ya, diminta untuk verifikasi email. Di sini nanti ada kode 6 digit yang harus dimasukkan tentunya ya. Dibuka emailnya. Oke, kemudian langsung ditambahkan rekening Dana ya. Di sini Kang B ingin mencoba ya. Sebenarnya di akun Dana ini sudah dua kali akun TikTok ya, sudah dipakai di dua akun TikTok. Dan ini yang ketiga kalinya Kang B coba ya. Kira-kira masih bisa apa tidak? Kemudian klik lanjutkan. Jangan lupa ya, email IPIN-nya dimasukkan juga. Dan untuk mengetahui apakah rekeningnya sudah ditambahkan atau belum, di sini bisa diklik ya. Nanti akan muncul dua opsi. Nah, ya. Ini yang tadi yang baru ditambahkannya. Sedangkan ini ada tulisan utama dan ini yang tadi sudah ditambahkan ya. Oke, kemudian Kang B coba klik yang di sini dan coba untuk melakukan penarikannya. Kemudian di sini ada potongan sebesar 1290. Tarik uang. Kemudian klik konfirmasi. Kemudian klik kembali. Oke, Kang B coba lihat di akun Dana ya. Kira-kira uangnya sudah masuk apa belum? Oke, di sini ya sudah muncul ya. Sudah muncul pop-up-nya, notifikasinya. Penarikan Dana sudah berhasil ya, sudah berhasil masuk di akun Dana milik Kang Bay. Oke. Jadi itu ya sobat Kang Bay, cara menambahkan metode pembayaran baru di akun TikTok Shop Affiliates ya. Mudah-mudahan video tutorial kali ini bisa bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Dan yang paling penting, tetap semangat mencari cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.